Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hiburan artis, perkembangan terkini politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Berita terkini. Akar Umbi tolak kenyataan 140 ketua bahagian desak pertandingan. Ketika 140 ketua UMNO bahagian menyokong supaya dua jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan pada pemilihan yang akan diadakan sebelum 19 Mei depan, Akar Umbi dan perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agong UMNO PAU di 2022 di Ibu Negara sejak semalam pula berbeza pandangan. Malah ada antara mereka menyifatkan tindakan ketua-ketua bahagian yang membuat kenyataan malam tadi berhubung dua jawatan itu dianggap tidak membawa suara Akar Umbi UMNO. Kebanyakan perwakilan dan Akar Umbi yang berhimpun di Pusat Dagangan Dunia WTC di Kuala Lumpur mahukan semua lima jawatan utama UMNO Presiden Timbalan dan tiga naib presiden dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Mereka mendesak kepimpinan baru mengambil alih semua jawatan berkenaan, khusus dalam usaha untuk memulihkan imej parti yang tercemar akibat pemimpin tertingginya dikaitkan dengan rasuah, penyelewengan dan mementingkan diri. Malam tadi, 140 ketua UMNO bahagian menyokong agar dua jawatan utama parti tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang, kononnya sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Pengerusi Solidariti Ketua-Ketua Bahagian UMNO Dato' Sri Dr. Muhammad Syafi Abdullah berkata parti masih memerlukan solidariti semua pihak bagi menyokong kepimpinan Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Semua 140 ketua bahagian ini sebulat suara menyokong dua jawatan utama UMNO tidak perlu dipertandingkan selain berharap Ahmad Zahid dapat menerima pandangan kami ini, katanya pada sidang media di Ibu Negara malam tadi. Bagaimanapun, perwakilan dan Akar Umbi yang ditemui berkata imej UMNO pada mata rakyat tercemar teruk, khususnya selepas pilihan raya umum ke-14 apabila bekas Presiden UMNO yang juga bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak terlibat dalam skandal dana Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Kekalahan kita UMNO pada PRU-14 disebabkan pihak lawan menggunakan isu penyelewengan dana 1MDB. Oleh Presiden UMNO ketika itu, bukan seperti yang Tokmat Timbalan Presiden Dato' Sri Muhammad Hassan katakan malam tadi bahwa parti lawan menggunakan perang kognitif ketika PRU-15. Ya, perang kognitif telah bermula sebelum PRU-14 apabila skandal 1MDB terbongkar yang kemudian mengheret beberapa pemimpin UMNO ke mahkamah. Rakyat membaca berita-berita itu semua dan membuat tanggapan bahwa UMNO jahat, mahan rasuah, tidak makan rasuah, tidak amanah dan lain-lain. Akibatnya, Barisan Nasional dan UMNO hilang Putrajaya dirampas Pakatan Harapan. Kekalahan itu ibarat teori domino di mana pada awalnya Najib didesak meletak jawatan tetapi enggan berbuat demikian. Rakyat kemudian mencantas bahagian bawah untuk menjatuhkan pucuk pimpinan. Akhirnya dalam PRU-14 kita kalah, kata perwakilan dari Utara Tanah Air yang enggan disiarkan namanya. Katanya demikian juga ketika PRU-15 apabila kesan daripada skandal dan penyelewengan yang dikatakan dilakukan oleh UMNO termasuk oleh Zahid yang didakwa di mahkamah. Menurutnya, Zahid tidak boleh menyalahkan pihak lawan kerana beliau sendiri telah mengambil tindakan tidak disenangi Akar Umbi, termasuk tidak mencalonkan pemimpin yang dianggap boleh menang. Akar Umbi melihat ketika pemilihan calon PRU-15 lalu, Zahid menggunakan kuasa sendiri seolah-olah diktator, hanya memilih orang sendiri menjadi calon, tidak menerima calon yang dianggap boleh menang. Contohnya apabila Zahid tidak mencalonkan Menteri Kesihatan ketika itu, Khairi Jamaluddin, kini menjejaskan sokongan anak muda dan orang ramai kepada BN dan UMNO. Populariti KJ Khairi
Kyrie sebelum PRU15 melonjak dalam kalangan rakyat kerana beliau bertanggungjawab menangani pandemik COVID-19. Beliau adalah calon beli menang, tapi kenapa awalnya tidak dicalonkan atau diberi tempat sehingga kemudiannya diletakkan di kubu kuat PH? Tambah pula seorang rakannya juga perwakilan dari utara. Kedua-duanya berpendapat masanya telah tiba untuk kepimpinan UMNO ditukar, khususnya menjelang PRN yang bakal diadakan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan tidak lama lagi. Sekian info hari ini. Terima kasih.